Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uban Channel guys. So, ini kita bertemu kembali untuk konten kali ni. Okay, abang tak nak cakap banyak sangat. Abang terangkan apa itu perbezaan antara BC dan spinner. Perbezaannya apa? Jom kita masuk doktor sebelah. Ha, yang macam mana korang boleh nampak BC, korang nampak ni BC dan spinner. Ha, perbezaan yang pertama, korang boleh nampak bentuk ni. Ha, ha, bentuk ni lain. Kita masuk BC dulu. Okay, BC ni lebih dikenali sebagai orang-orang dulu lah. Kebanyakan member aku cakap mesti katak. What? Bro, what are you talking about, man? Katak. Aku pun nak tanya apa mesti katak. Oh, ini dia orang panggil mesti katak punya. Katak eh. Lain benar ayat dia kan. Okay. Okay, BC ni adalah singkatan daripada nama bad casting. Bad casting atau bad caster gitulah. Kenapa tercipta BC ni? Banyak benefit-benefit untuk BC ni sebenarnya. Macam yang korang boleh tahu, BC ni nama mesin ni BC. So kebanyakan produk daripada Pen, Daiwa, Shimano, Awashima, macam-macam ada semua yang korang boleh tengok lagi. Banyak keluarkan BC. Tapi yang membezakannya adalah BC ni quality, drag dan dia punya game dia. Game dia, setiap BC ni ada game dia sendiri. Korang tak boleh bedal. Ha, kalau bedal nanti korang lain sikit lah rasa dia. Yang kedua pula kita masuk bab spinning. Spinning ni nampak? Ini ni old school tu, old school lah. Cuma kebanyakannya banyak dah orang cakap brand, bentuk dia, design dia, semua dah banyak berubah dah. Tak macam dulu. Pada abang ni sekarang adalah Crossfire LT4000. Apa yang 4000? Apa yang 500? Ni abang nak terangkan. Okay, spinner ni ada banyak jenis. Okay, yang abang cakap ni 500, 1000, 2000, 2500 sampai ke 10000 tu adalah dia punya power ataupun besar dia kan. Okay, macam 500 tu, 500 sampai 1000 tu atau 2000 tu dia lebih kepada game UL yang drag dia bawah daripada 3 kg untuk peraturan Malaysia. Dan korang dah tahu, kalau makin kecil korang guna, so makin halus lah capacity untuk tali tu masuk. Contoh macam korang guna reel 1000, capacity mungkin untuk masuk tali 10 lb dengan diameter berapa tu, korang dah tahu tu, korang tak boleh masuk. Mesin 1000 masuk 30 pound. Uish, sikit je dapat kejap gitu. Macam mana korang nak tahu tali tu berapa? Ni dekat belakang tak ni, kalau korang tengok kat belakang ni semua ada saiz berapa, capacity, diameter, drag dia berapa kilo, semua lengkap kotak ni. Make sure sebelum korang beli spinning ataupun BC, korang tengok dulu detail dia. Korang tengok review dia. Penting eh. Korang tengok korang nak main game apa, korang beli mesin apa, RM40,000 punya. 500 bukan harga itu, power dia eh. 500 ribu ni lebih pada game UL. Tak sesuai untuk game heavy. Kalau korang nak main Pauman tu better boleh, tapi korang kena pandai kawal lah. Kena pandai kawal. Kalau tak,
Bye-bye ya. Memang bye-bye. So spinner pun ada jenis. Dia ada jenis yang biasa, biasa. Tapi bila ada jenis, contohlah Stradic XG. XG tu bermaksud extra gear. Stradic HG, high gear. Stradic PG, power gear. Pembeza. Spinner pun ada game-game dia juga. Contoh untuk PG ni, power gear ni lebih kepada, kalau biasa aku cakap PG ni, better untuk main bottom ataupun heavy G. Sebab dia, dia ni power untuk pump dalam air. Bila berat tu, korang tak akan terasa beban bila pakai power gear. Extra gear tu untuk medium-medium. High gear untuk main light G, 100 kg ke bawah. Tak sesuai untuk berat. Untuk high gear sebab apa? Satu, high gear ni adalah gear dia berkapasiti tinggi dan mudah rosak kalau korang pakai benda beban untuk dia. So kalau korang pakai high gear, make sure korang untuk light game. Memang untuk light game. Extra gear ni medium. Kalau PG ni memang untuk heavy game. Memang betul-betul korang pump ikan tu, dan untuk main bottom atau main heavy jig, jig berat. So tak ada bebanan untuk korang punya gear untuk cepat mudah rosak. Boleh kalau korang main je HG untuk main heavy jig, tapi dia akan beri kesan efek untuk gear korang mudah rosak cepat dan cari mesin baru. Dia ada tiga jenis, XG, PG, XGPG dan HG power gear. So drag pun berbeza-beza . Kalau makin kecil, drag kecil. Kalau makin besar, drag besar. Lepas tu korang tengok dekat mesin korang, capacity boleh masuk berapa LB. Jangan masuk je takut tak muat nanti tali. Itulah perbezaan DC dengan spinning. Sebab spinning ni, dia drag dia lagi kuat daripada DC spinning ni. Itu sebab dia padu. Kalau tu aku cakap, kalau korang nak main heavy game, make sure korang pakai spinning. Kalau korang nak pakai DC, make sure korang pakai DC lah. Abang-abang pun lalu sebenarnya ni. Itulah. Okay, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, apa-apa kemusykilan, korang boleh drop komen korang dekat bawah ni. Korang tanya ni, insyaAllah abang akan jawab. Sebab sebanyak-banyak ni abang jarang dapat buat YouTube. Cuma abang dapat buka upload, lepas tu dah. Sebab busy dengan kerja. Satu lagi pun abang usaha untuk membuat konten sebab TPKP ni kan. Dan satu lagi, Ahad ni abang dah dapat lampu hijau untuk menikah. Alhamdulillah dah tak ada halangan apa-apa. InsyaAllah Ahad ni dah boleh bergala suami orang dah. Kalau untuk korang untuk fokus sesuatu game tu, korang mestilah tahu PC mana korang guna. So PC pun ni, road PC pun memang peradaan juga . Korang nak main medium ke light ke, joran korang pun sebenarnya memang peradaan juga. Itu nanti korang boleh google lah kan. Kalau nak terangkan panjang lebar ni. So untuk PC pun ada jenis tau. Ada tiga jenis: magnetic, centrifugal dan DC. Okay, DC ni korang pernah dengar DC tu pun? Macam kau dengar Corrado DC. Korang tak fikir DC tu apa ke? DC tu sebenarnya ialah digital. Okay. Abang dah sertakan lah ni, digital. Ni. So jadi tiga jenis . Korang kena tahu korang pakai jenis tu, DC tu jenis apa tu. So tak adalah korang macam terbela-bela je. Lepas tengok ni korang boleh tahu dah. Okay, DC ni memang bagus, accurate, fast,
easy to use. Tapi bila korang nampak pasal baling tu, korang nampak abang pun siapa main guna BC tu, nampak senang tu. Memang nampak senang, tapi nak memahirkan BC tu agak lama. Sebab masa tu jari kita ni thumbs, ni nama thumbs saya dulu jari, kan memegang peranan masa BC tu. Nampak? Masa korang nak pegang BC, kau kena main bain tali gini. Kau tak main lepas, dia bukan macam spinner. Kau kena pegang-pegang gini. Masa kita ni agak-agak pegang tali tu apa lah. Okay, kekurangan BC ni, kalau kau orang tak apa mahir sangat, dia akan senang mihun. Maggi orang panggil. Lepas tu drag dia tak kuat macam spinning, spinning dia tak kuat. Tapi kelebihan dia, korang boleh cepat, lebih cepat daripada spinning dan accurate. Korang lebih senang skipping, korang cakap ke guna BC dengan teknik-teknik yang betul lah. Itulah BC sebenarnya yang korang cakap, yang abang tahulah. So BC ni ada cerewet sikit, bearing ni pun kena jaga, senang karat kalau tak jaga betul. Satu lagi, BC ni tak semua tali boleh masuk. Korang kena tanya BC ni, tali ni boleh untuk BC tak? Jangan korang hentam je pakai nano fill ke apa-apa ke, memang masuk, memang tak boleh. Korang kena tahu BC ni tak semua tali boleh masuk. Spinner, tali semua boleh bedal spinner. Tapi BC ni memang abang suka pakai ya. Tapi tengok game juga, kalau suka meruan nak kas, lebih guna BC. Kalau lebih kepada heavy, abang lebih suka pakai spinner. Walaupun spinner abang pakai UL atau light size 500. Mesti korang tanya size 500. Sekejap lagi masuk. Kalau untuk abang guna root dan spinning tu, apa dah kira macam heavy sikit lah. Untuk drag, drag ni tak sama macam BC. BC drag dia kurang sikit, tapi lebih dia kepada fast, cepat. Itulah BC. Bad caster. Okay, BC ni dia tak macam spinning. Balingan dia, kalau spinning biasanya korang pegang seksi pula bang, pegang gini kan. Okay, kalau BC dia ke atas, macam-macam bila korang boleh tengok-tengok tu nanti, dia ke atas. Dia ke atas sebab apa? BC ni tercipta adalah untuk accurate baling kau, untuk retrieve kau punya luar cepat dan tepatlah accurate masa kau nak baling, kau nak cepat. Sebab BC ni memang dia regal khas untuk casting atau untuk pandai teknik kilat. Teknik kilat ni teknik tipu lah, yang kita baling, tarik menarik kan, yang kita teknik casting. Memakai ubang apa, umpan-umpan gewang yang tipu, yang sebelum-sebelum konten yang aku cakap tu kan. Banyaknya BC pakai tu. Tapi yang membezakan dia adalah ratio. Apa membezakan? Okay, ada ratio 5 nisbah berapa-berapa, ada ratio 6 7. Okay, apa yang aku cakap ratio untuk BC ni, okay, first ratio 5 adalah lebih kepada main selam. Selam tu macam yang orang tengok crank, yang jenis selam crank SP yang jenis main dalam air selam. 6 ni orang cakap dia average, boleh lah antara top water nyamuk, top water tak pun selam. Kalau nisbah 7 berapa tu, itu lebih kepada top water seperti popper, pencil, froggy, soft frog, itu 7. So korang kena tahu game korang nak main kat mana, tempat BC korang sesuai ke untuk game tu. Boleh, tak salah pun kalau korang nak bedal. Tapi kalau untuk lebih, korang cakap safety, lebih 100% untuk hook ikan apa kita nak. Sekejap. Guys, so untuk itu je lah abang punya
penerangan konten untuk minggu ni. So mungkin minggu depan abang akan berehat sebentar. Kita akan berjumpa mungkin seminggu bulan depan kalau tak ada apa-apa halangan. So abang akan ucapkan terima kasih yang selama ni support abang tanpa jemu kan. Alhamdulillah. Abang akan beritahu sebab untuk Ahad ni abang akan bernikah sekali lagi. So doakanlah semua berjalan lancar dan dimurah rezeki, okey. Kita jumpa untuk next content. Mungkin PKP dah habis, kita boleh buat bahagian 2 untuk strike 1. Okey, alhamdulillah. Kita jumpa untuk next content. Terima kasih semua.